Halo semuanya, selamat datang di channel Ladang Sosmed. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengaktifkan notifikasi obrolan Messenger di Bila Status ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari channel ini. Oke, dan langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oke, langkah pertama kita masuk ke aplikasi Facebook Messenger-nya. Setelah itu kita ketuk foto profil yang ada di atas ini. Kemudian kita scroll lagi ke bawah sedikit, kita pilih di notifikasi dan suaranya. Lalu kita pilih kelola notifikasi, dan selanjutnya teman-teman perhatikan di bagian notifikasi, kalian pilih saja obrolan. Nah, kalian pastikan untuk menampilkan ataupun memunculkan notifikasi obrolan Messenger kalian di Bila Status, kalian hidupkan saja tombolnya di sini dan pastikan tombolnya benar-benar menyala ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa kembali. Maka untuk waktu ke depan, untuk notifikasi obrolan dari Messenger itu akan muncul di Bila Status HP kita ya. Oke, makin cukup untuk tutorialnya. Jangan lupa like dan juga subscribe. Terima kasih.